intro, siji loro telu papat, buka dolan pasar. Oke teman-teman, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Usman Dolan Pasar. Saya hari ini berada di pasar Tengging Boyolali. Pasarannya setiap hari Wage, dan ini bertepatan pada hari Rabu tanggal 9 November tahun 2020. Pasarnya agak sepi because karena bertepatan pada hari Pilkada tanggal 9 Desember itu, teman-teman. Pilkada serentak. Ini di sini ada beberapa kambing kacang, teman-teman. Kambing yang mulai langka. Hilangnya di muka. Siapa kang Gigi kan? Gigi, ini bapak Gigi. Kayu kacang apa kau? Ini apa kau? Hah? Apa? Apa ya apa? Apa ya di sini? Masih gue. Di sini dia. Iki ono wedhus kacang, teman-teman. Kambing yang mulai langka. Tingginya sekitar 55 cm. Tadi saya belum lihat beberapa kambing kacang nasi. Halo. Gede panjenengan, Pak, niki. Sanes, Mas. Kambing kacang itu kecil tapi bener, teman-teman. Bulat dagingnya penuh. Kamu ini mah daging ini. Nanti kita tanyakan apa. Bisa juga sebelah sana dulu. Sana juga ada kacang. Bikin jenengan, Pak. Niki kacang ya, niki jenisnya. Nggih, kacang. Kacangan. Niki matang, Pak, niki. Potongan sate. Oh, potongan sate. Betina nggih niki. Betina sate. Kacangan ngeten niki sampeyan niku siap pinten kira-kira, Pak? Siap nggih, 1 tahunan niku. Mun 1 tahun emang segini ya maksudnya, Pak. Kacangan. Nggih, kacangan ini tingginya sekitar 55 paling, Pak. Iya. Nah, niko sanes gini jenengan, Pak? Kacang niko? Sanes. Nah, ngeten niki dugi pinten, Pak? Suwase kete, tunggal. Ini satu harganya plus 50 buat di sate, kacang-kacang. Kacang asli, kacang atom asli. Betina, mintanya 11.50, ini dagingnya biasanya malah padat kayak gini, kacang-kacang kayak gini. Tingginya cuma 55 cm, teman-teman. Plus 50. Ini jenengan di belah pihak, Mbak? Oh, mau cukup bagi sate. Betul apa yang tempat ini? Bawang, betul. 17 kalau 5 ini berapa? 17 tambah 5, 22. Iya, 22 tambah teleponan aja. 22 tambah teleponan ini. Oh, ini juga kacang ini? Iya, juga kacang. Oh, kacang juga. Bawa 23, teman-teman. Iya, bawa 23. Ini kacang juga ya, teman-teman. Nah, kacang jantan kayak gini gigitin, Pak? 13.50 kacang asli ini. Demek, aku pengen demek. Walah deh, bunder awak. Kacangnya malah bunder. Wah, kacang-kacang lucu-lucu, cilik-cilik. Jantan ini setua ya, Pak? Ini? Kual nih, Mas. Kual nih. Setengah tahun ini. Setengah tahun muncul ini? Satu setengah tahun. Satu setengah tahun? Satu setengah tahun ini. Kual, dan cilik-cilikannya semua. Bisa dibedakan. Wah, ini bligon kayak kacang ya. Ini Bapak Sinten asmane, Pak? Pak Trianto, Mas. Pak Trianto bawa 23 ekor tadi, teman. 23. Udah pelaku berapa, Pak? 3 sama 7. 7, Mas. Udah laku 7. Yang lain pun dimawon, Pak? Ya, ini dibetul anu, bukan pantang. Oh, sudah di bawah. Ini belum dibabon-babon. Oh, ini juga. Babon-babon ini. Babon-babon ini.
Kalau babon kayak gini harganya sampai berapa, Pak? 2750, Mas. 2750. Yang gede nih ya karo kacang beda atok. Kacang gersak dengkule. Nek babon iki pinten, Pak, sen iki? Niku sami 2750. 2750-an. Koel berapa niki kira-kira? Niku 2 tahunan. 2 tahun. Rata-rata 2 tahun ya, Pak, ya? Dana 1 sampai 2 kali. Iya, mungkin 3 kalinya. Dua sampai tiga kali. Kacang-kacang lucu. Ini kan gede nomor HP, Pak? 085 725 584 043. Ini Pak Trianto ini siap nyarikan ya, Pak, kalau ada yang pesan. Oke, teman-teman, nanti kalau ada teman-teman yang berminat, siap nyarikan, teman-teman. Bawa mobil ya tadi ya, Pak? Nah ini tadi bawa armada sendiri. Nanti kalau pesen banyak teman-teman, suruh ngantar agak jauh bisa ya, Pak? Yang penting harganya cocok. Kalau jauh ya ada ongkirnya. Siap ngantar, Pak. Triantang ya, Pak? Siap ngantar. Mas Usman. Mas Usman. Usman. Usman ini. Ini bawa kambing kacang aja. Bagi teman-teman yang berminat dengan kambing kacang ini bisa menyarikan juga ini, teman-teman. Ini mah dagingnya bulat ini. Beliau orangnya ini, nah, kalau ada yang berminat nanti bisa menghubungi beliau dan langsung saja. WA bisa ya, Pak, ya namanya tadi? WA bisa atau biasa juga bisa. Nah, kacang kayak gini yang jantan itu harganya 13.50, Pak. 13. Sup sampean wajeng. Dibuat sate biasanya, teman-teman. Jadi berapa porsi ya, Pak? Bisa 80 orang. 80 orang ya. Kacang kayak gini bisa 80. Mintanya 11 kasih Pak Trianto ini, teman-teman. Tinggal satu itu ya kacang. Teman-teman bisa pesan. Ini kayak kacang tapi nggak tahu kacang atau bukan. Kalau katanya di oto, kambing oto. Oto itu apa nggak tahu. Ini kacang-kacang punya Pak Trianto. Kacang-kacang, selain kacang, Pak Trianto tadi juga bawa bigon-bigon besar-besar kayak gini. Besarnya hampir 2-3 kali lipat nih. Nah, ini kacang, ini bigon. Kacang dan bigon. Kambing kacang asli ini, teman-teman, untuk pemeliharaannya sangat mudah. Tidak gampang sakit, makannya apa saja mau. Cepat gemuk juga, teman-teman. Kacang asli itu juga kacang wedok. Itu juga kacang. Kacang betina juga ini. Paling sekitar 1000-an ini. Kacang-kacang punya Pak Trianto. Itu Jawa biasa. Bigon kacang itu. Nah, ini biasa juga. Matur suwun nggih Pak Trianto. Oke, teman, itu tadi kambing-kambing kacang dari Pak Trianto dan juga bawa bigon juga. Semoga informasi dari saya bermanfaat. Dan kalau ada teman-teman yang suka, silakan subscribe saja. Dan bila teman-teman ada yang mau beli, langsung hubungi beliau orangnya. Nanti bisa diantar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.